Cara membekukan smart untuk mendapatkan energi dan bandwidth. Setiap jaringan blockchain membebankan biaya transaksi. Namun beda halnya dengan blockchain smart yang memungkinkan Anda untuk menghemat smart coin dan tanpa membayar blockchain atas layanan transaksi yang disediakan. Untuk melakukannya, Anda perlu melakukan staking smart atau dengan kata lain, membekukannya. Staking di blockchain smart adalah sebuah proses di mana pengguna membekukan smart coin mereka untuk mendukung operasi jaringan dan menerima sumber daya utama jaringan sebagai imbalannya, yaitu lebar jalur pengiriman atau bandwidth dan energi. Kedua sumber daya ini dibutuhkan untuk menjalankan transaksi dengan smart contract dan untuk semua transaksi di dalam jaringan. Agar bisa hemat, cukup bekukan 50.000 hingga 100.000 smart untuk energi dan 5.000 hingga 10.000 untuk bandwidth. Lalu lakukan transaksi dengan smart contract dan transaksi lainnya di smart blockchain secara gratis. Dalam tutorial ini, kita akan melihat cara membekukan smart untuk mendapatkan energi. Sebelum memulai pembekuan, mohon untuk memperhatikan hal berikut, yakni jika Anda berencana untuk terlibat aktif dalam splitting, pastikan saldo Anda memiliki 10.000 smart yang tidak dibekukan. Buka smart wallet, buka layar smart coin, tekan widget pembekuan. Di layar yang muncul, tekan tombol bekukan. Selanjutnya, masukkan jumlah smart yang ingin Anda bekukan dan pilih sumber daya yang ingin Anda terima, energi atau lebar jalur pengiriman atau bandwidth. Lebar jalur pengiriman atau bandwidth di blockchain smart adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk semua transaksi di dalam jaringan. Saat membayar transaksi di bandwidth, Anda tidak perlu membayar komisi dalam smart. Energi di blockchain smart adalah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan semua tindakan dengan smart contract, seperti splitting atau transaksi dengan splitting, token ultima, dan lain-lain. Energi seperti bahan bakar untuk bekerja dengan smart contract. Mari kita pilih energi untuk membuat transaksi splitting menjadi gratis dan tekan tombol lanjutkan. Kemudian konfirmasikan transaksi yang dibekukan. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda akan melihat konfirmasi bahwa koin telah berhasil dibekukan. Koin-koin yang dibekukan akan muncul di layar smart. Harap diperhatikan bahwa pencairan smart untuk energi dan bandwidth akan tersedia setelah 14 hari.